dengerin gue. Dia itu keras kepala. Ngerti gak sih lo? Gue gak mau denger. Dan mulai sekarang lo gak usah ikutin gue lagi. Karena sekarang gue bener-bener kecewa. Selain 15 warga asing, tercatat 4 nama warga Indonesia yang hendak berlibur ke tempat tujuan. Yaitu Tiara Asita, Mario Gunawan, Syarif Asis, dan Yudi Hamka. Demikian yang bisa kami laporkan saat ini. Panji! Astagfirullahaladzim! Aduh. Gak apa-apa kan? Ngapain lu kecil-kecil nabrak gua? Riko? Mariam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia emang cantik sih. Antus aja Bang Badai tergila-gila sama dia. Lo ngapain di sini? Pasar Minggu. 1 menit lagi mau jalan. Yo, Mikro Let Go AC. Pasar Minggu. Bang, Pasar Minggu ya, Bang? Iya, Neng. Beneran ya AC-nya? Full AC, Neng. Eh, masuk. Cakep banget. Anak siapa nih? Jagain, Bang. Pasar Minggu. Bang, mana AC-nya panas begini? Itu tuh AC-nya. Oh, nih AC-nya. Oh, kok malah bercanda? Ini mah kipas. Gak apa-apa, adem kok. Kipas-kipas aja. AC alami. Pasar Minggu. Bang, kapan berangkatnya? Buru-buru nih. Gimana? Kapten Markom. Kayak sudah penuh nih. Siap berangkat? Siap, kopilot. Pengumuman kepada seluruh penumpang, selama dalam perjalanan dilarang menyalakan handphone, ngobrol dengan pilot, makan, minum, dan merokok. Sekarang kita siap lepas landas. Perhatian, Mikrolet jurusan Ciganjur Pasar Minggu akan segera diberangkatkan. Semoga Anda menikmati perjalanannya. Bang, aku tinggalin, bang. Si ada di kamar gua. Mana gua tahu. Orang dia nggak bilang sama gue mau kemana. Eh, lu jangan bohong ya. Jangan-jangan lu sekongkol sama dia. Kalau lu nggak mau dia pergi dari sini, lu yang harus tanggung jawab. Loh, kok lu nyalain ke gue sih? Mau kemana kayak dia? Itu terserah dia. Yang penting gua udah bilang sama dia. Ini mas, makasih ya. Hari ini aku seneng banget. Nih, baca. Orang tua kamu tuh lagi khawatir. Asal kamu tahu ya, Mel. Aku gak mau dituduh macem-macem. Apalagi sampai dituduh menculik kamu. Emang iya?
Aku serius, Mel. Abang, kamu tuh udah menculik aku dan mencuri hatiku. Pokoknya, sekarang kamu harus pulang. Badai, ada-ada aja tuh orang. Bang, mau kemana? Mau jajan, haus. Di Nayatu ya? Iya, kalau ingat. Asik. Beli. Beli. Keluar lo! Mau maling lo ya? Hah? Anak mana lo? Mau bacok lo? Mau gue mutilasi lo? Siapa yang mau maling, Bang? Istighfar. Saya ini Satri, adik ipar Abang. Iya, gue tahu. Lo adik ipar gue. Tapi lu diam-diam ternyata mau maling mikrolet gua. Iya kan? Sayang maling sih. Abang kan janji tadi mau minjemin mobil buat saya, buat jalan-jalan sama yang Meti. Kapan gua mau minjemin lo? Tadi ya dia lupa. Bentar. Gua ingat-ingat dulu. Benar apa kagak ya gua minjemin ke dia? Aduh. Lu coba-coba ngibulin gua lu ya. Di memori gua ini kagak ada yang namanya gua meminjemin mobil maka lo. Tahu enggak lo? Yang ada juga gua nyuruh lo nyuci mobil. Iya, itu nyuciin, tapi habis itu dipinjemin ke saya. Ah, mana mungkin lah. Ini mikro dibeliin sama anak gua. Enggak mungkin gua pinjemin ke lo. Kalau nih mobil sampai lecet, gua rugi, gua bisa diomelin sama si Mariam. Kecuali yang lecet, masa bodoh. Tega lu, ngelit. Bodoh. Awas. Main lagi nih. Ini gara-gara lu nih. Gua jadi lupa mau beli apa nih. Gua cipok angus. Alhamdulillah, Mariam. Waduh, tadi pas babi di jalan disetopin sama penumpang. Mereka itu bukannya naik, malah minta foto bareng sama mikrolet. Emang hebat mikrolet lo tuh. Masa sih? Iya, nggak percaya. Tanya sama Sapri tuh. Sini lo. Ada apaan, Bang? Lo bilang sama Mariam, tadi kita penumpangnya pada minta foto bareng kan? Sama mikrolet kan? Kagak. Aduh. Lu ngomong yang jujur. Nggak enak sama Mariam nih. Tadi kita dapat duit hasil foto 300.000 kan? 300.000 dari Hong Kong. Bang, hari ini kita narik cuma dapat 90.000. Nih, 50.000 buat beli bensin, 35.000 buat makan, 5.000 lagi kantongin sama Abang. Gimana sih? Aduh, pokoknya tiap bulan kita harus punya uang 2 juta. Kalau enggak itu mobil diambil lagi sama yang kreditin. Sebentar ya, Mariam. Sapri, silakan. Berdiri. Dek Sapri, Abang ingin bertanya. Kemanakah uang itu pergi? Kan buat makan. Aduh. Lo kan tahu. Sekarang hari Senin dan gua sekarang lagi puasa Senin Kemis. Sekali lagi Abang bertanya, kemanakah uang itu pergi? Kan buat beli rokok. Aduh, aduh.
lo kan tahu selama ini gue udah berhenti ngerokok. Dan merokok itu merusak kesehatan jantung dan janin Anda. Pertanyaan terakhir, kemanakah uang itu pergi? Kan tadi buat bayar utang sama Mpok di warung, terus pinjemin ke teman abang. Alah! Berbohong. Lu kan tahu, selama ini gua nggak pernah ngutang, paling juga minjem. Ya itu sama aja. Beda. Utang itu dicatat, tapi minjem tidak dicatat. Dan kalimatnya pun berbeda. Au! Sekarang urusan abang dengan Dek Sapri sudah selesai. Mariam, kesini. Gimana nih? Solusinya sudah ketemu. Apa? Ternyata si Sapri gunain itu uang buat minjemin temennya. Bener, Mang? Kagak, Mang. Sumpah. Udah begini aja. Urusan Babe sama si Sapri udah kelar. Nah, sekarang urusan lo sama si Sapri. Oke? Babe mau sholat dulu. Tapi sebelumnya, izinkanlah. Ada! Mau sholat aja nabok. Yang bener gimana sih, Mang? Mer bingung nih. Emang dasar Babe aja lupa. Lupa-lupa gitu, Babe orangnya jujur. Jujur? Jujur kecang hijau. Tuh, masih banyak utang di warung, ngo. Babe masih ngutang? Dah! Gue mau istirahat, capek tabokin mulu. Gimana nih? Kalau begini terus gak punya uang buat cicilan. Diambil lagi deh tuh mobil. Aduh. Ya yang Saroh sibuk ya? Kok diam aja? Sariawan ya? Ayo dong jawab, abang bertanya ini. Udah dalam hati. Waduh, jadi galak begini. Loh. Ini kok kabel setrika udah cabut aja? Ini nasib pakaian abang bagaimana yang masih lecek ini? Minta gosokin aja sama mikrolet abang. Yang Saru sewot begitu lagi dapet kali ya? Bang. Simpo kenapa tuh cembetut gitu? Lo pakai nanya gua lagi lo. Gua justru nanya sama lo, kenapa mpok lo tuh? Sewot aja acuh tak acuh. Menurut aku dan dia itu cemburu sama abang. Cemburu? Iya. Nah gua aja belum kawin lagi. Makanya abang kawin lagi aja sama mikrolet abang. Seru tuh. Sembarangan ngomong lo. Aduh. Emang gua apaan kawin sama mikrolet? Nah sekarang lo bantuin nih. Tukang, bagian susah ya saya. Setrikain baju gua. Oke. Gua setrika wajah lu ntar. Jangan, ntar bopak lagi. Ayo. Gak ada gunanya lu hidup di keluarga gua lu. Ayo, setrika. Iya, yeah. Sebenarnya rumah kamu yang mana sih? Maaf bang, abang ketiduran. Tapi enak juga sih diboncengin sama abang. Serius, Mel. Rumah kamu yang mana sih sebenarnya? Iya, itu udah deket kok. Abang jangan marah-marah dong. Mana kunci, Bang? Nah, itu dia, Bang, baru rumah Amel. Itu non Amel. Sekarang cepat lapor ke komandan. Siap. Lapor komandan. Saya melihat Amel dengan seorang pemuda dia mengendarai motor, komandan. Gawat nih. Baik. Laksanakan, komandan. Jejak. Tenang, San. Sekarang kita cari di sekitar sini. Ayo. Kawe, minggu depan aku kawe. Entah aku. Aku. Besok aja deh ya.
Bukan apa-apa. Si Mariam tuh berat. Banyak saingannya buat lo. Lo kudu masang strategi yang jitu kalau mau deketin dia. Iya, Bang. Po Mariam kan cakep. Banyak yang mau sama dia. Di deket sini juga ada. Oh gitu, Be. Emang siapa sih anak sini yang lagi deket sama si Mariam? Awah. Yang penting lu kudu siapin mental lu. Penampilan lu. Yang terakhir ini deh. Be, kalau mental sama penampilan, ayam udah siap. Yang penting. Oh, kalau soal itu mah gampang. Babe lo nih. Baru ketimbang si Markum. Ntar, Babe yang ngatur semuanya ya. Bener ya, Be? Iya. Yeah. Sini deh. Emang si Mariam sekarang matre? Enggak kok, Bang. Nanti lihat, Pak Mariam biasa-biasa aja. Babe emang suka ngade-ngade. Pral. Ya, Pak. Kemana pergi motornya ya? Waduh, saya juga nggak tahu, Pak. Bapak ingat nggak ciri-ciri motor itu? Nah, itu dia pasti motornya. Ayo, samperin. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oh, iya malam. Ada yang bisa bantu, Pak? Ini motor siapa, Pak? Ya, motor orang lah ini, Pak. Saya juga tahu. Masa kambing punya motor? Maksud saya, pemilik motor ini siapa? Aduh, Pak. Bener, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Kan yang datang ke sini gonta-ganti, Pak. Kelangganan saya, Pak. Mana saya tahu satu persatu. Itu udah poin aja. Pak, di mana yang pemilik motor ini, Pak? Oh, itu. Tuh, tadi di situ tuh duduk tuh. Wah, bener, Pak. Tadi di situ. Kok bisa hilang ya? Terima kasih atas informasinya. Ayo, kita cek ke belakang. Siap, Pak. Don Amel harus kita temukan dengan keadaan sehat. Dan pemuda itu kita harus tangkap. Kayaknya mereka nggak ada di sini, Sar. Jangan bilang nggak ada dulu. Kita periksa. Siap. Lu sengaja mau ngejebak gua ya? Iya, apaan sih, Abang? Sembarangan deh. Yang seharusnya merasa terjebak tuh aku. Terjebak karena jatuh cinta sama Abang. Ya jadinya kita sama-sama terjebak. Itu dia tuh. Cepet, 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 cepet. Ayo Bang lari. Woi, tunggu woi. Lari. Eh, mau lari kemana kamu? Mau dibawa kemana Amel, ha? Pak, ini salah paham, Pak. Justru saya mau nganter non Amel. Sekarang kamu harus ikut. Ya. Kamu harus jelaskan sama komandan saya. Cepat ikut. Kemarin sore, sudah berani melawan saya. Kamu tahu, saya 10 tahun di medan perang. Abang, sini. Terus ini gimana, Mel? Urusannya kan bisa panjang nih. Ya udah, biarin aja. Emang Abang mau ntar tembak sama Papa? Ayo Bang, buruan. Gue nggak ada. Kemana ya? Waduh. Jangan-jangan dicolong orang lagi. Ada. Apa? Aduh, ngapain saya teriak-teriak? Mewek lagi anak kecil, ah?
abang hilang dicolong maling. Hah? Kanan. Hilang? Oh. Dicolong? Ah, Mariam! Ah! Mar! Mariam! Sini! Ada apa? Sampai kemalingan. Mobil Mbak hilang. Hah? Si Mariam jangan ditanya ada lagi. Tapi banyak cowok naksir sama dia. Eh, Ko, kalau lu mau deketin si Mariam, lu mesti gerak cepet. Kalau enggak, si Mariam bisa digebet sama cowok lain. Cowok lain termasuk Babe kan? Barangan aja kalau ngomong, main nyamber aja kayak petasan jangwe. Widih. Cantik banget adek gue nih. Dia kayak Pragawati. Mau kemana, Met? Iya, Bang. Meti mau pergi nonton sama teman Meti. Siapa teman lo? Alpin ya? Bukan, Be. Bang Sapri. Wih! Gua kagak sudi lo berteman sama si Sapri. Casing udah jadul, tampang rusak, muka lecak, hitam. Pake hidup lagi. Gak apa-apa, Be. Yang penting kan dia baik. Sekarang baik. Coba kalau datang sarapnya. Astagfirullahaladzim, Babe. Nggak boleh nyumpain orang, dosa. Tuh, kayaknya Bang Sapri datang bawa mobil. Bawa mobil apaan? Paling juga punya gerobak sapi. Gua nggak percaya. Ah, Babe. Dosa ngomongin orang. Mana, Be? Bang Sapri! Neng Meti! My darling! Di sini, Bang. Oh iya. Cepetan, cepetan lagi. Duduk yang manis, sayang. Meti! Gua nggak rido lo pergi sama si Sapi. Rido anaknya Pak Haji. Anak lo bangkut dulu ya. Ada. Awas lo ya, kalau sampai anak perawan gue lecet. Hus, emang siapa sih itu, Be? Itu, mamangnya si Mariam. Babe, kenapa malah ribut? Kan bagus kalau keluarga kita rukun sama keluarganya Mariam. Emang Babe sendiri ada masalah apa sih? Au, ah. Bawa balik lagi, Dai. Katanya mau dipulangin, Dai. Dai. Sekarang jelasin, kenapa lu gak mau pulang? Kan aku udah bilang, Bang, kalau aku tuh gak bisa jauh dari Abang. Gua gak mau tahu. Gua udah bosan lu di sini terus. Kenapa? Karena Mariam. Aku udah jujur kok, Bang, sama dia. Lu jangan macem-macem ya. Macem-macem. Dia suka karena aku udah jujur sama dia. Lagian kata dia juga gak apa-apa kok, terserah Abang. Jadi selama itu... Eh,
lu tuh dicari nama keluarga lu. Dan gua gak percaya kalau Maria ngomong kayak gitu. Gak percaya? Ya udah, abang tanyain aja sama dia langsung. Dia juga gak keberatan kok selama abangnya, oke? Okay? Sinting lu ya. Lu sebaiknya pergi dari sini. Dan gua udah gak tahan sama ocehan lu. Gua udah cukup banyak masalah. Ngerti gak sih lu? Jadi ini balasan dari abang atas pengorbanan dan perhatian aku, bang? Iya, ini bang. Gua gak minta lu berkorban. Dan sorry aja kalau lu ngerasa gitu. Saat ini gua udah harus tegas sama lu. Abang tega, bang. Lo mau lari kemana lo sekarang? Hah? Abang apa-apaan sih bawa karung gitu? Hah? Eh, gua mau ngarungin lo. Abang salah orang kali. Bukannya si Lilis Pombok yang abang karungin. Kata Posaro, ayo. Lili? Lili apa Sapri ya? Ya Lilis Pombok. Bukan gua, bang. Oh, gitu? Mau bohongin gua lo ya? Lo kira gua lupa sama si Lili? Hah? Halo, gua cari-cari mikir olet. Hah? Gangguin Mariam lagi. Hah? Makasih, bang. Oh, bang, jangan bang. Ampun, bang. Bang! 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 Stop, ya Allah, kan lu gak bisa napas. Dia memang Sapri, biar pasti. Aduh, abang diapain sih Sapri? Ntar mati lu, gak bisa napas. Mau abang biayain rumah sakit. Oh, gak, rugi gua. Yaudah makanya lepasin, Be. Ya, lepasinnya sono. Ah. Wah, abang, kasihan tahu bau ada salah. Abang apaan sih? Emang gua beres dikarungin. Mamang juga sih, pakai bau mikrolet, gak bilang-bilang. Kalau gua bilang-bilang, kagak dikasih. Gue cuma ngajak Meti doang nonton. Tapi tadi si Pak Lili bilang kalau Mamang nyulik orang. Ya, lu percaya aja. Kalau emang gue culik, nih. Buktinya kayak gini nih, masuk koran. Nih, mana tukang sini? Nih, bang, parkirin nih. Mobil di garasi. Garasi? Dari mana garasi? Kita belum pernah bikin juga. Ya, kasihan deh si abang kagak tahu. Saro udah bikin, no, di sebelah kamar Sapri. Buruan, lihat. Lihat gak? Iya, dah. Terus gua gak diajak nih. Pengen lihat. Iya, saya. Tenang aja, sekarang kita bisa I love you-an sampai pagi. Ha. Mumpung dapat pulsa gratis. Iya, sekarang aku jadi udah staff direktur. Badai mana? Nggak tahu. Biasa, pembantu rumah sini. Ribet banget sih. Gila, gue dibilang pembantu. Pacaran terus lo ya? Ya udah deh sayang, ntar telepon lagi ya. Ya udah ya, kamu baik-baik ya. Love you, love you. Apaan sih? Hebat banget lo ya. Nelpon manggil sayang-sayang. Biarin aja. Aduh, Mariam. Sini-sini gue angkat. Halo, Day. Lo tahu kan si Amel? Mundur! Pri, jangan Pri. Terus, jangan dengerin abang lo. Udah, terus. Di depan aja, Pak. Udah, Pri, abang. Jangan tahu. Aduh, jangan sini, ya. Udah, terus. Aduh, gawat nih. Bisa mampus deh gue. Aduh, mobil gue nabrak kandang kambing. Aduh, lecet ya. Mobil kesayangan gue. Sapri! Aduh. Hei, keluar lo. Iya, bang. Keluar! Lu lihat tuh! Aduh, mobil gua! Hancur! Si
sini. Aduh, ya yang taruh sih gara-garanya lecet dah. Oh, jadi abang kakak setuju seharusnya suruh parkir di sini, maunya di sana di luar. Ah, tidur di mikrolet semalaman suntuk nungguin tuh mikrolet sana tidur. Tapi nah, kalau nggak dijagain tuh dicolong orang. Makanya Saro nyuruh abang parkir di sini. Ntar bau. Udah terserah kalau nggak bisa dikasih tahu. Sana tidur di mikrolet, peluk emut sekalian mikrolet sana. Aduh, aduh, ya yang Saro. Mana terserah. Itu, ya yang Saro. Waduh. Terus gimana jadinya nih bang? Ya jadi dong. Ini mobil lo parkir di depan. Lo parkir di kandang kambing. Enggak, ini buat saung. Emangnya abang ini sendirian. Biarin aja. Lagian bener kok. Masa iya babe mau narik penumpang tapi mikroletnya bau. Terus, lo kenapa lagi sih soal cewek yang tadi siang? Emang dia kenapa? Si Badai selingkuh? Duh, belum tahu juga sih nya, Mer belum yakin. Tapi tadi siang Mer baca koran, ada kabar kalau perempuan itu diculik. Ih, bukannya si Badai yang nyulik? Ya bukan lah nya, justru perempuan itu yang nekat. Dia kabur dari rumahnya terus tinggal di rumah Badai. Ya Allah, kok bisa begitu tuh cewek ya? Ya udah, yang sabar ya Mar ya. Nya doain, mudah-mudahan si Badai kagak kegoda mantu cewek ya. Dayang Saro, aduh bukain dong pintunya. Abang cariin kemana-mana gak ketemu. Katanya di dalam kamar lagi ngerem. Rasain. Kalau laki emang mesti digituin, biar kapok nya kerjain tuh si babe. Bener juga katanya. Gue gak salah apa-apa, jadi ketiban susahnya terus. Kurang ajar emang cowok. Eyang Saro, aduh. Cinta Kakanda sama Dinda yang Saro melebihi segala-galanya. Masa cuma memikirin doang cemburu, Ci? Bahang! Benar! Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Di jantungku terukir namamu. Aduh ya Saro, bukain pintunya. Ye ye. Ngapain lu ketawa-ketawa sama gua, ha? Lu seneng ya? Gua sedih. Lu seneng gua berantem sama mpok lu, ha? Mpok lu tuh juga tuh, sebel gua. Gua lebih resep ngeliat mikrolet daripada ngeliat muka dia. Tiap hari cemberut aja. Mana senyumnya tawar lagi. Kusut tuh muka kayak topo dapur. Apa sih lu nunjuk? Itu bang. Abang sayang. Iya. Aduh. Gak apa-apa kok bang, Saro terima semua omongan abang, Saro ikhlas. Sekarang Saro kan tahu abang tuh jahat. Sapri buruan ambilin gua korek api, mau gua bakar tuh mikrolet buruan. Aduh, yang Saro, lu gak bilang hilang ha? Aduh, jangan Saro. Itu mikirlah kesayangan abang. Abang kok lupa? Ya maklumin aja namanya sering lupa. Sakit tau dengan bilang ini. Saro tuh benci sama abang, gak terima. Benci. Aduh yang Saro. Abang juga benci. Yang Saro. Aduh. Cos. Gue bingung nih, gimana ya cara mulangin tuh anak? Gak mungkin kan, gue ngumpetin dia terus-terusan di kamar. Nanti yang lain bisa pada tahu. Lagian, lu tadi gimana? Udah nyampe belum di rumahnya? Justru itu masalahnya. Ajudan bokapnya Amel, nyangka gue penculik. Tadi aja gue diuber-uber. Yang bener deh. Serius, nyaris aja gue ketangkep. Untung aja gue masih bisa kabur. Tapi gue udah keburu dicap penculik. Waduh, kalau gitu gue juga bisa dituduh jadi komplotan penculik dong. Terus kita berdua bisa jadi sasaran tembak, Day. Ini semua tuh gara-gara lu yang sobaya sama si Amel. Makanya dia betah tinggal di sini. Lihat aja lu, gue bakal bilang kalau lu penculik Amel. Ah, bisa aja lu.
HP gue mana? Kok pulsa gue habis? Sorry, Dai. Tadi handphone lu gue pake. Kalau cuma buat telepon Mariam sih gak usah repot-repot, Dai. Tadi gue udah telepon Mariam. Serius lu? Lu tadi nelfon dia? Iya, waktu pas lu tadi ke rumah Amel, tadi gue telepon Mariam. Katanya mau ketemu gak besok? Lancang lu ya. Kok gue jadi diomel-omelin sih, Dai? Ah, kayaknya gue gak ada bener-benernya deh. Waduh! Kacau! Kacau! Mikirat gue kemana? Padahal semalam gue taruh di sini. Jangan-jangan! Malik! Malik! Ada pikiran gue hilang. Malik! Ada apa sih jangan-jangan kayak tarsan di hutan aja? Ya yang sana. Mikrolet gue dicolong lagi. Aduh, demen banget orang nyolong mikrolet gue. Aduh, dicolong siapa lagi sih? Bek udah dibalikin sama Mang Sapri. Buktinya lo kan gak ada ya, Mayam. Aduh, maafin Mayam ya. Aduh, gue gak bisa jaga amanah lo. Aduh, Mayam. Aduh, Bang. Coba deh inget-inget. Punya penyakit pikun tuh jangan kelewatan. Yang agak setuju tuh mikrolet taruh di sini siapa ya? Emang gue. Tapi buktinya gak ada, hilang lah lo. Ini gara-gara lo. Beh, lihat tuh sebelah sono. Mana? Lihat, puter badannya puter. Oh iya, siapa yang mindahin tuh? Siapa yang naruh Mang? Siapa lagi kalau bukan babi lu? Tapi nyuruh ke gua sih, Margiti sono no. Lu nyalain gua lu. Nyalain gua lu. Kan gua suruh jagain, lu kan gak jagain. Si besan. Hah? Besan? Apaan? Gue besan sama lo? Heh, amit-amit. Iya, besan. Nah, kedatangan gue kemari mau ngenalin anak gue nih. Ini dia nih, si Riko. Ah, babe. Gombal aja. Emang babe lo tukang ngegombal. Bukan begitu, Mai. Hah? Kedatangan gue kemari nih, ya, kebayang kemarin-kemarin tuh, kalau ibarat lagu cuman intro. Hei, pantat. Gue kagak ngerti omongan lo, intro, apaan sih? Udah ngomong yang jelas, apaan? Mau ngapain lo kemari? Ah, begini, Mai. Gue tuh sebenarnya mau ngenalin anak gue. Nih, si Riko. Ah, lo pakai ngerumel aja belum apa-apa. Kok, cium tangan tuh sama nyak lo. Rikonya. Oh, nih. Si Riko anak lo yang ngerantau di Malaysia? Iya. Gayanya juga udah kayak Melayu banget. Pantes kan? Hah? Buat calon mantu lo? Heh, lo jangan main asal pantes-pantes aja ya. Nah, ini dia calon mantu. Apa kabar tuh? Nah, Ko. Lo langsung aja PDKT sama dia ya. Nah, Mai. Kita kesana ya. Itu juga PDKT. Yeay. Hahaha. Riko. Masih inget nama gue? Hah? Nih, abang yang semalam ke rumah ya? Oh. Yaudah, gue mau kerja dulu ya. Eh, Pak Billy, Lili. Apa kabar, Be? Sehat. Yuk. Apaan? Sana mocok ya, ada bisnisan. Ada bisnis apaan sih, Mas? Ada apaan sih, Pri? Ada kabar baik nih. Kabar baik apaan? Dari si Mariam ya? Iya, tentang Mariam. Oh, ayo udah buruan cepet. Cepet. Tak dulu dong. Ini dulu nah. Apaan tuh? Duit. Nih. Ya udah buruan cepetan. Kata Mariam, bebe Lili. Kayak SpongeBob. Acar. Bang buat SpongeBob. Awah. Di Malaysia enak dong. Ya enak sih. Dan gue walaupun di sana, tetap bawa budaya Indonesia. Riko, udah akrab aja.